nah ini tanahnya sampai uh, belakang gini ya guys nah ini Made mau menuju ke rumah adik ipar Made nah di sini uh, adik ipar Made uh, yang dua ini tinggal uh, di dekat sini ya guys uh, jadi sekalian uh, Made main-main uh, gitu main-main ke tempat ke rumah adik ipar Made ini rumah adik Permadi yang nomor 5 hmm. nah jadi kita tuh udah janjian udah beberapa hari ini uh, semenjak rumah nih mau diperbaiki uh, uh, jadi made sama pak suami uh, hampir setiap hari uh, uh, kesini gitu ya kan sambil uh, mandorin uh, pak tukang <laughs> Yang mandorin bukan made, tapi uh, Pak Suami. Seperti itu. Hmm, tuh, tadi udah ke rumah di Permade. Balik lagi karena uh, uh, nganter gorengan untuk Pak Tukang. antar gorengan untuk Pak Tukang itu uh, kalau di sini uh, dipesan gorengannya guys. Kalau kita pesan uh, baru digoreng sama orang tuh. Tapi kalau nggak uh, dipesan ya nggak gitu. Sistemnya di situ di sini kayak gitu gitu. Kalau kita pesan apa aja yang kita pesan langsung digoreng. Jadi udah digoreng uh, barulah mau diantar ke situ. Nah, ini uh, jalan menuju uh, ke rumah adik ipar Made. Nah, jadi di belakangnya gitu. di sini uh, kalau di sini tuh suasananya enak ya guys uh, karena apa ya rame gitu nggak kayak di rumah madi yang sekarang di sini ini rame banyak anak-anak gitu hmm, kalau di tempat made kan sepi gitu nggak ada anak-anaknya anak-anaknya entah kemana lah disembunyiin sama orang tua nggak tahu <laughs> kalau di sini tuh banyak anak-anaknya madi kan sampai Sore di sini gitu main Nah ini rumah adik ipar Tapi rumah adik ipar yang ini nih uh, Bukan itu ya Bukan perumahan ya guys uh, Jadi dia uh, Bangun sendiri Beli tanah sendiri gitu Jadi kan beda itu uh, Apanya ukurannya Nah ini dia Tuh. <tuh> Dedek cantik dia. <tuh> Pun kami juga pesan um, gorengan untuk kami makan di sini gitu. Kalau uh, udah ngumpul itu uh, ujung-ujungnya pasti makan <laughs> karena kami tuh hobi makan ya kan hmm. hobi makan hobi ngemil nah, makanya uh, kami tuh subur subur guys tuh montok-montok gitu ya kan nah ini <laughs> ada Ipar Made ada di belakang rumahnya tuh dia itu uh, pelihara ayam ayam kampung tuh ayamnya banyak guys tuh ada kucing juga uh lucu lucu kucingnya ya allah ini baru melahirkan ini kucingnya comel-comel ada berapa ekor ini ada enam ekor hmm, kucingnya lucu-lucu Nah di belakang ini ada pohon pete, ada pohon mangga. Nah suaminya juga rajin ya guys uh, uh, menanam, nanam itu uh -uh. juga rajin pelihara ayam. <laughs> nah inilah kami uh, duduk di teras guys sambil melihat. Uh, motor hmm, yang lewat-lewat <laughs> cuci mata ya kan hmm. kami duduk di depan ya itulah kerjaan Made uh, selama beberapa hari ini uh, datang sana makan duduk-duduk nah, sebentar nanti sore bisa lewat nah ini uh, udah sore Iyo. jadi Made mau pulang dulu nah dan ini rumah adik-adik Made yang nomor tiga yang tadi yang pakai jilbab hitam nah ini rumahnya gitu dan dia buka warung di rumahnya guys datanya itu istri Kalau keduanya, keduanya sayuran jual jual sayuran ikan Bye. Uh, pokoknya uh, ya semacam Tengok. itulah ya nah ini dia oke okay, guys uh, itulah uh, cerita <tuk> materi hari noleng ini noleng, noleng, noleng. Mm, habis tak nah kami makan terima kasih uh, yang selalu nonton uh, dia ada Wassalamualaikum warahmatullahi warah wabarakatuh